ada satu kes di mana mak dengan bapak tu dua-duanya berebut. Mereka kan itu anak mereka. Mungkin betul-betul anak mereka. Jadi kami, pegawai kami terpaksa interview si ibu ataupun dan juga si yang mengaku bapa dan juga ibu. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, kita sudah mendaftar nama mereka yang menuntut, memohon kepada mahkamah. Kalau ada juga ibu meminta kita menyerah kepada orang yang layak dan sesuai. Jadi kita juga pergi ke mahkamah dan mahkamah menilai dan mengikut apa yang diminta oleh si ibu untuk menyerah anak itu kepada orang yang layak sesuai, iaitu keluarga dia sendiri.